You guys, balik lagi sama Mevin di Minecraft. Nah, kali ini saya nggak akan ngebahas tentang survival dulu, tutorial, addon maupun ya tutorial redstone yang lain. Saya bakal ngebahas tentang permasalahan yang lagi saya resah banget gitu ya, pengen saya omongin ke teman-teman. Seharusnya ini udah dari waktu saya bahas MCPC ya, bahasnya ya, bahas permasalahan ini. Nah, kita langsung aja. Banyak banget yang nanya, "Bang, kenapa sih main MCPC? Bang, kenapa main survival di PC? Kenapa nggak di PE aja?" Nah, MCP-nya gimana, Bang? Wah, Abang nih bakal lupa nih. Wah, sombong nih udah punya PC kagak main MCP apa MCPE gitu kan ya. Nah, ini nih yang salah dari kalian, teman-teman. Bukannya berarti kita langsung bahas aja ya. Kenapa saya main MCPC, teman-teman? Jujur, kalau untuk MCPC sebenarnya udah keinginan saya dari dulu ya, pengen punya MCPC, cuman ya waktu itu belum ada budget buat ya bikin PC, nge-build PC belum ada. Ya saya waktu itu punyanya baru HP ya, makanya kita terusin bikin aja konten untuk di MCP dulu. Ya gampang nanti saya ngumpulin budget buat ngerakit PC gitu kan. Dan akhirnya saya justru jauh lebih besarnya itu di PE gitu ya, MCPE ya. Nah, kalian tahu juga lah episode bukan episode, maksudnya saya video dari awal tuh MCPE terus. Nah, channel Mevin ini besar dari MCPE, teman-teman, dan itu saya nggak akan pernah lupain, teman-teman ya. Nah, jangan kalian beranggapan bahwa saya bakal ngelupain MCPE. Kenapa? Ya karena saya sadar Mevin itu besarnya itu dari MCPE, bukan dari MCPC, teman-teman. Kalau MCPE dulu saya bahasnya ya tutorial, kebanyakan saya tutorial dan juga addon juga saya bahas ya. Kebanyakan sih tutorial kalau di MCPE, makanya teman-teman banyak yang support. Terima kasih buat supportnya, dukungannya ke channel saya sampai sekarang bisa ya, dapat bersyukur banget saya dapat 200.000 subscriber, bahkan udah lebih. Dan juga soal MCPC, saya nggak akan terus main di MCPC kok ya. Di MCPC ya, Minecraft Survival PC, atau saya ngebahas MCPC lainnya, maksudnya ngebahas video lain tentang MCPC, itu cuma nambahin buat konten doang, teman-teman. Biar nggak stuck di PE terus, biar nggak bosan teman-teman kita yang lain yang nonton. Bang, bosan di MCPE terus, MCPC dong sekali-kali. Nah, gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan saya punya PC, kalau misalkan saya ngebosan ngebahas MCPC, MCPE, nah saya pindah bahas MCPC. Nah, kalau MCPC bosan ya udah saya banting setir, bukan banting setir, maksudnya saya bahas lagi di MCPE. Jadi kedua-duanya ini saling berkaitan teman-teman ya. Jadi intinya saya bakalan tetap main di kedua ini, dua platform ini ya, yaitu di MCPC sama di MCPE, teman-teman. Nah, saya juga nggak pengen stuck di tempat ya, maksudnya setiap manusia pasti ada perubahan gitulah ya, dari yang apa namanya, dari yang paling bawah nanti dia bakal naik ke atas. Nah, begitu juga sama aja seperti kayak kita sekolah SD kan, nggak mungkin di SD terus ya kan, ya kali udah tua umur 17 tahun masih aja di SD, ya nggak mungkin ya teman-teman. Nah, makanya setiap hidup kita pasti ada perubahan. Nah, begitu juga saya ini pengen banget ada kemajuan, siapa tahu saya bisa mainin game lain ya kan di PC ya kan, yang basicnya cuma di PC. Nah, sebelumnya saya juga udah pernah main game Pamali, kalau nggak salah Pamali itu di PC basicnya ya, karena memang kebanyakan orang taunya saya main MCPE atau MCPC ya, yang mereka nggak tahu saya main di Pamali gitu ya. Dan kalian semua tahu tadi penjelasan saya adalah saya main MCPC karena buat nambahin konten aja di MCPC ya. Untuk sekarang sih ada survival ya. Kenapa survivalnya nggak di PL lagi, teman-teman? Bisa aja kan saya bisa main di Windows gitu kan, Windows 10, kenapa nggak di Windows? Jadi gini, kalau misalkan saya main di Windows 10 dan mapnya itu semakin besar, otomatis yang kalian mainin itu map map yang saya survival saya itu, kalau misalkan kalian mainin di HP itu pasti nge-lag banget. Nah, itu dia. Sedangkan kalau main di MCPC itu mapnya bisa di-convert, teman-teman. Changnya bisa dihapus, jadinya mengurangi lag. Sedangkan untuk DPS saya nggak tahu gimana caranya mengurangi lag saat bagi-bagi map gitu ya. Nah, itu dia yang saya bakal pikirkan gitu ya. Untuk sekarang survival ya kalian udah tau lah, the surviving. Itu adalah survival MCPC. Jadi MCPC juga ya bagus juga, maksudnya dari shader segala macam. Nah, saya suka banget gitu ya. Kalau untuk survival, karena dulu survival Abang Ade saya punyanya HP ya, jadi saya sama Babang berdua main ya kan. Nah, itu berdua di HP. Nah, sekarang udah ada
komputer saya juga bakal main di PC. Dan kalau untuk MCPE, pokoknya intinya gini deh teman-teman, kalian nggak perlu takut saya ngelupain MCPC. Dengerin ya, buat teman-teman semua, saya nggak akan lupain MCPE karena saya, channel saya ini besar dari MCPC, MCPE ya, maksud sorry, di MCPE saya besar dari MCPC, MCPE lagi, sorry. Bikin tutorial atau add-on atau survival dulu gitu ya. Nah kalau di MCPC, ingat saya cuma nambahin konten, bukan berarti saya pindah ke MCPC menetap terus di MCPC, enggak ya. Dan banyak banget temen yang nggak suka, banyak yang benci, bang saya benci sama Mevin gitu ya. Misalkan gitu ya, saya benci sama Mevin karena dia bahasnya sudah MCPC, sekarang udah bukan MCPE lagi. Salah teman-teman, justru waktu kemarin-kemarin tuh saya sering banget bahas MCPC, MCPE ya. Tapi ya kalian pada kemana gitu, saya upload MCPE dikira main MCPC, giliran main MCPC bang ini main di PE ya, waduh saya jadi bingung ya. Nah jadi teman-teman harap jangan suka apa ya, jangan suka menilai kalau misalkan saya udah punya PC pasti MCPC, MCPE bakal dilupain gitu. Enggak sama sekali kok ya, karena saya ya seperti kalian yang tahu tadi, saya besar di MCPE, nggak mungkin saya lupain begitu aja. Saya harus ingat dulu saya nggak apa ya, channel saya tuh masih nol teman-teman, nggak punya siapa-siapa, maksudnya belum jadi siapa gitu, belum jadi siapa. Kalau sekarang kan udah lumayan lah ya, udah 200 ribu subscriber, udah banyak banget yang tahu. Nah itu dia. Dan juga untuk facecam teman-teman, ya banyak juga yang nanyain, katanya kalau udah punya PC atau silver play button atau 200 ribu subscriber bakalan facecam, mana bang? Ya sorry, dulu sempat saya pernah bilang ya kalau misalkan saya punya PC saya bakalan facecam, dan juga paling enggak kalau misalkan silver play button. Nah saya bakal facecamnya sekalian saya ngebahas silver play button aja, biar sekali facecam gitu enak gitu ya. Jadi buat teman-teman harap bersabar aja, saya waktunya lagi belum pas banget karena saya lagi mau perpanjang dokumen yang perlu saya perpanjang untuk masa aktifnya gitu ya. Nanti kalau misalkan udah dokumennya udah kelar, saya baru bakal mikirin untuk facecam. Saya juga lagi rapi-rapi kamar kok ya, jadi biar kaliannya ngelihatnya kamar saya nggak bagus-bagus banget, jadi kalau dibagusin kan jadi lumayan nggak terlalu jelek banget kelihatannya gitu ya. Ya pokoknya untuk facecam kalian tinggal tunggu aja, nanti saya bakal publish kok ya. Ya paling itu aja ya untuk video kali ini. Bahkan justru untuk di channel saya kontennya itu jauh lebih banyak konten MCPE teman-teman dibanding MCPC ya. Kalian tahu sendirilah, sebelum-sebelumnya kan bahas rumah full redstone itu di MCPE ya, bareng Babang ya. Nah itu juga di MCPE. Sebelumnya lagi di MCPE juga banyak juga, kecuali kalau survival sekarang itu kebanyakan kalau survival saya di PC teman-teman ya. Justru yang MCPC itu sedikit. Tapi kenapa kalian nilainya saya tuh kayak udah bener-bener lupain MCPE gitu. Jadi kesannya itu saya kayak udah lupa, kacang lupa kulitnya gitu ya. Padahal nggak sama sekali, nggak seperti itu ya. Tolong kalian cermati perkataan saya ini ya. Pokoknya kesimpulannya saya bakal tetap main MCPE, bakal main di sana juga, saya nggak bakal lupain. Dan juga MCPC juga saya tetap main karena buat nambahin konten biar kalian gak bosen. Intinya apa yang saya lakukan, apa yang saya bikin videonya atau konten itu buat kalian semua kok ya. Kalian tinggal nikmati aja. Kalau misalkan ada yang perlu saya mainin, bang untuk di MCPC mainin ini dong ya, tinggal komen aja di bawah teman-teman, nanti saya baca ya. Tapi komennya di komen yang komenan saya ya, yang paling atas yang saya pin, nanti biar saya baca. Kalau kalian komen di tempat biasa itu udah ketumpuk sama komenan yang lain, jadinya saya susah nyarinya ya. Misalkan ada bang main ini dong, silakan nanti saya pikirin untuk main game tersebut gitu ya. Oke mungkin untuk ini jelas kali ya, mungkin teman-teman saya harap jelas dengan penjelasan yang singkat ini saya jelasin ini, semoga kalian mengerti. Mungkin segini aja untuk video kali ini. Mohon maaf saya banyak kurangnya. Dan ya mungkin segini aja. Saya minta kebaikan teman-teman buat like video saya. Itu pun kalau suka share dan jangan lupa subscribe di channel saya guys. Oke guys, saya pamit dulu. Bye.